Assalamualaikum, nama saya Norfana binti Halim. Kad matrik 03 DET 18F1021 dari kelas DET 5A. Saya ingin membentangkan projek 2 yang bertajuk RFID Local System. Penyelia saya ialah Puan Syahila binti Abdul Rahim. Dan dalam isi kandungan ada pengenalan metodologi, hasil dan perbincangan, kesimpulan dan cadangan dan milestone. Okey, pengenalan projek saya ialah sains dan teknologi telah memajukan kehidupan kita dengan banyak cara. Ia memudahkan proses perindustrian serta pemodenan dunia. Ia telah memberkati kita dengan banyak peranti canggih untuk memudahkan kehidupan. Sistem penguncian kata laluan adalah salah satu sistem kunci elektronik moden. Untuk memastikan keselamatan, banyak kunci elektronik telah diperkenalkan kunci elektrik menggunakan magnet, solenoid atau motor untuk melancarkan kunci sama ada membekalkan atau mengeluarkan kuasa. Dengan ini, projek saya menggunakan RFID card untuk mengawal pintu loka agar boleh dibuka dan ditutup. Seterusnya, ini ialah kajian terdahulu. Menurut pada Ogos 2010, RFID adalah teknologi asas dan murah yang membolehkan penghantaran data tanpa wire. Teknologi ini tidak sering digunakan dalam industri kerana kurangnya standardisasi di kalangan syarikat pembuatan sebelumnya. Teknologi RFID cekap dan selamat dibandingkan dengan rangkaian lain. Dengan RFID, pengenal pasti automatik tanpa wire mengambil bentuk yang sangat spesifik seperti objek, lokasi atau individu ditandai dengan kod pengecam unik yang terkandung dengan tag RFID. Pintaan masalah ialah kes kecurian. Yang kedua, pintu loka sering rosak. Dan yang ketiga, sering kehilangan kunci pintu loka. Objektif projek saya ialah mereka bentuk satu prototip RFID local system bagi melindungi keselamatan harta benda pelajar di dalam local. Selain itu, memudahkan penyimpanan barang seperti laptop, beg dan sebagainya. Ini adalah skop projek saya. Skop projek lebih tertumpu pada merancang sistem kunci automatik dengan menggunakan RFID card. Saiz laci adalah 18/8 dan 16/4 dengan jenis perspek. Projek ini bukan sahaja sesuai diletakkan dalam bilik asrama, ia juga sesuai diletakkan di perpustakaan. Ini kerana kebiasaannya pihak perpustakaan tidak membenarkan pelajar membawa masuk beg ke dalam perpustakaan. Dengan adanya RFID local system, pelajar dapat menyimpan beg yang berisi barang berharga. Ini adalah komponen projek saya. Saya relay, set Arduino Uno, RFID, solenoid lock dan LCD. Ini adalah kos bagi projek saya. Metodologi pengenalan. RFID local system ni membenarkan peraktifan perkakas elektrik hanya dengan meletakkan RFID card pada scanner dan pintu loka akan dibuka secara automatik. Ini adalah carta ahli projek saya. Carta ahli ini menunjukkan proses pengesahan card atau tag RFID untuk membuka pintu. Sekiranya kad RFID yang berdaftar diletakkan pada RFID reader, motor servo akan bergerak dan membuka kunci pintu. Bagi kad yang tidak berdaftar pula, RFID modul tidak dapat mengesahkan dan motor servo tidak akan bergerak untuk membuka pintu. Ini adalah gambar rajah blok projek di mana RFID reader dan switch adalah sebagai input. Arduino Uno adalah proses. Output pula ialah relay, LCD, lampu hijau, lampu kuning dan juga lampu merah dan solenoid lock. Ini adalah gambar rajah lintas skematik projek saya. Ini adalah reka bentuk projek saya. Okey, apabila kita meletakkan RFID card pada RFID reader, sensor akan mengesankan data automatik pintu loka akan dibuka.
Proses berikut adalah Arduino menghantar arahan untuk mengaktifkan relay untuk membuka pintu tersebut. Dengan itu, laporan siasatan adalah sebahagian daripada perancangan projek dan perancangan kewangan untuk mewujudkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana projek itu akan dilaksanakan pada masa yang sesuai dengan anggaran yang sesuai. Hasil dan perbincangan dan mengenai projek saya ialah hasil daripada kajian yang telah dilakukan. Segala penyataan masalah yang telah dikemukakan berjaya diolah dan diselesaikan. Segala uji kaji yang telah dilakukan di dalam projek ini iaitu uji kaji mengawal pintu loker yang diprogramkan untuk membuka pintu secara automatik dengan menggunakan RFID card yang telah ditetapkan. Kesimpulan dan cadangan bagi projek saya ialah projek saya ingin memberi kemudahan keselamatan kepada pengguna loker di perpustakaan. Ini kerana loker yang digunakan sebelum ini tidak selamat. Jadi, sekiranya projek saya ini berfungsi, saya berharap RFID loker sistem ini dapat memudahkan pengguna. Ini adalah rujukan yang saya rujuki dalam internet. Dan ini adalah milestone saya yang saya dapati pada projek ini. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Ini adalah prototype projek saya di mana saya akan menunjukkan bagaimana ia berfungsi. Okay, apabila kad RFID di-scan di RFID reader, pintu ini akan automatik dibuka. Ya. Di mana saya ada kesilapan sama ada di wiring ataupun komponen-komponen. Disebabkan itu projek saya tidak berfungsi dengan baik. LCD menyala cuma tak berfungsi. Mungkin RFID tak detect atau tak didaftar.